Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kepada Tok Si Speaker. Terima kasih kepada Timbalan Menteri. Terima kasih di atas penyelesaian kepada duka lara 11,606 orang. Cuma persoalan saya ialah mungkin di antara yang disebutkan oleh Timbalan Menteri tadi, ada 4 negeri yang permintaan untuk masuk ke dalam negerinya agak tinggi permintaannya. Apakah penyelesaian yang boleh dibuat? Kerana ada setengah permohonan yang bertemu dengan saya sampai sudah 5 tahun masih lagi tidak dapat untuk masuk, sehinggakan guru kaunselor yang berada di sekolah tersebut menasihati beliau sehingga dia sampai kepada sakit mental. Alhamdulillah baru ni untuk tahun ini sudah pun dapat untuk bertukar. Apakah cadangan daripada pihak menteri, iaitu sekurang-kurangnya kalau dia tak boleh pindah ke negeri, 4 negeri yang agak ketara tadi, boleh atau tidak kita cadangkan supaya dipindahkan negeri yang agak berhampiran? Sekurang-kurangnya mereka itu boleh untuk berulang alik untuk hujung minggu agak tidak membebankan pasangan tersebut. Terima kasih kepada Menteri. Terima kasih. Soalan tambahan Pukul Gantang. Memang itu merupakan salah satu option cadangan yang kita berikan. Kalau mereka nak memohon balik ke Kelantan, kalau tak ada pun, kita cadang ke Pahang ataupun Terengganu. Tetapi kadang-kadang pemohonnya enggan sebab dia tahu bahawa bila masuk ke sesuatu negeri, tidak mudah untuk mereka pindah semula balik ke negeri yang mereka nak mohon pada asalnya. Jadi mereka rela untuk tunggu supaya permohonan mereka diluluskan terus balik ke negeri mereka. Jadi memang kita lakukan yang terbaik untuk membantu. Tetapi seperti mana yang saya katakan tadi, bukan mudah untuk kita selesaikan sehingga tak ada case di mana mereka semua berada di tempat yang mereka nak mohon. Itu memang tidak dapat diselesaikan sekiranya jawatan itu bersama dengan anak negeri yang menjadi guru itu terus tidak seimbang. Saya bagi contoh untuk negeri Kelantan, kekosongan jawatan yang ada di sekolah menengah hanya 40 yang boleh dimohon masuk, tetapi permohonan masuk ke negeri Kelantan seramai 1,999, hampir 2,000. Jadi itulah kita kena mengambil masa untuk kita membuat penyelesaian mengikut option juga. Ya. Sekian, terima kasih. Datuk, yang betul. Datuk.